mati kok. Mati kok. Kena jurus. Gila. Enggak kuasi ampun kok, enggak kuasi ampun. Nampak sih. Kuda baru. Wow. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Realm of Chaos ya teman-teman ya. Dan di sini aku bakalan coba review aja gameplay seperti apa. Dan di sini kita bisa pilih server mana aja yang kita mau ya teman-teman ya. Kalian bisa pilih aja. Dan di sini aku bakal langsung aja main play game ya teman-teman ya. Karena ini game masih baru banget dan jadi servernya sih belum banyak banget ya teman-teman ya. Mungkin karena belum rame yang download ya kali ya teman-teman ya. Ini sekilas seperti itu teman-teman. Ini berserker. Dan di sini kita bakal lihat mage ya teman-teman seperti apa. Wow, ganas ya. Kayak sini aku bakalan coba pakai mage aja ya teman-teman ya. Dan aku bakalan coba pakai mage aja. Dan kita langsung aja review gameplay seperti apa. Tapi dari desain grafisnya menurut aku ini menarik banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat seperti ini teman-teman ya. Oke, apakah di dalam gamenya memang bagus teman-teman? Coba kita lihat aja. Dan coba kita review gameplay seperti apa. Wow, ini gamenya lumayan. Wow, lumayan sih dari tampilannya teman-teman ya. Serius, kalian bisa lihatnya seperti ini tampilannya. Oh no. Wow, ya sih menarik nih game. Soalnya kapasitasnya nggak berapa banget. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi ya teman ya. Sekitar 500-an kali nggak salah ya. Oh man, ini dari desain grafisnya menurut aku sih lumayan bagus. Oh, kita langsung lawan besar gini. Iya, mantap. Dan ini auto berarti ya. Gameplaynya auto, kita bisa gerak sendiri. Kalau misalnya kita mau gerakin pun bisa juga sih teman ya. Oke. Dan kita bakal pindah. Ya, mantap banget sih. Oh man, serius keren banget nih. Oke, kita bakal claim aja. Dan kita bakalan coba ini ngapain sih? Search. Oh man, kita bakal menyelesaikan quest-quest dulu ya teman ya. Dan kita bisa melawan bos-bosnya kali ya. Seperti game pada umumnya yang aku mainkan sebelumnya gitu ya teman ya. Oke, dan kita bakal lanjuti aja. Tapi ini serius, bagus sih menurut aku sih teman ya. Tapi levelnya cepet banget, udah level 12. Wow, ini cepet banget. Oke, kita dapat apa? Pet. Kita bakal lanjuti aja. Kita bakal ikuti aja dulu, kita selesaikan. Kita di sini harus meningkatkan level 32. Baru kita bakalan dapat sayap. Ya, kalian bisa lihat itu ada wings, sayap, teman-teman ya. Kita bakal menyelesaikan dulu. Udah level 16, cepat banget sih ya teman-teman ya. Oke, dapat lagi skill ulti 3-nya. Kita bakalan hadapi di sini dulu. Wow. Ganas. Woi, lari cepat. Mantap. Oh, di sini kita lawan bos ini. Oke, nice. Kita bakalan coba untuk lawan. Wow. Jangan ngejek lo ya. Awas ya. Oke, kita bisa gerak I juga. Kayak mana sih ya, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa gerak-gerak I aja sih. Oh, man. Kita pukul-pukul aja. Seru banget. Pukul. Awas. Ah, berhasil, teman-teman. Simple banget lawannya mesti ya teman ya, mesti easy banget karena level kita mesti rendah banget. Jadi ya lawannya pun easy banget teman-teman ya. Oke, kita bakalan coba ini udah terbuka climb. Kita bakalan coba climb aja ini bakalan kemana tertuju. Wow, ini tempat baru lagi teman-teman ya. Darkness start. Oke, kita bakalan darkness dulu. Roll. Oke, kita pencet ya star soul dan ini aktif. Kita kembali aja. Tapi belum level 32 ya, berarti belum dapat sayapnya. Wow, mantap banget sih gamenya. Kayak sini aku bisa coba lagi tuh selanjutnya ya teman ya. Tapi semua tergantung sama kalian. Kalau bisa kalian setuju aku mainkan game ini, aku bakalan coba lanjut untuk tahap selanjutnya. Dan bakalan coba jelaskan fitur-fitur
yang harus kalian ketahui gitu teman-teman ya. Oke. Dan di sini apa nih, pedang. Wow. Ini coba Budi, ini apa sih Budi Budi? Oh, startup kita tingkatkan aja. Apakah kita bakalan dapat kawan baru? Yeay, dapat teman baru, ada pengikut kita ya teman-teman ya, hewan peliharaan. Kita claim aja. Ini sih bagus banget sih grafisnya. Waduh. Wow. Berat, oh man. Ajar, ini sayap. Ini perubahan kita. Ah, bukan sayap. Oh man. Oh, di sini kita autonya kecil ya. Jadi gerak sendiri dia. Dan bisa kecil ya. Tapi enak sih main bisa kita gerak-gerai daripada auto menurut aku pribadi sih teman-teman ya. Oh, awas sendiri, awas sendiri. Kita hajar, mati kok, kena jurus aku. Mati kok. Kena kok jurusnya ya. Mati, berat banget. Tebal banget darah sih. Ayo pokoknya kita hancurkan. Yes, berhasil teman-teman ya. Masih easy banget sih lawannya coy. Easy banget, asli easy banget sih. Coba kita lanjutin lagi ke tahap selanjutnya. Seperti apa? Kita claim aja. Si aku gak sabar sih untuk dapati sayapnya. Lumayan lama juga sih ya teman ya. Sampai sekarang aku belum dapat sih. Oke, kita bakal lanjutin aja. Ini kemana sih? Kayak sih ini kita harus menyelesaikan quest-questnya banyak banget sih. Untuk meningkatkan level. Oh man. Udah terbuka semua. Slot untuk kita ulti baru. Wow, listrik ya. Mantap. Iya, bagus sih. Wow. Apaan sih Angel Wings? Oh, malaikat sayap. Saya malaikat. Kita dapat sayap berarti ya. Yes, akhirnya kita dapat juga. Oh, di sini ada kuda. Untuk itunya kita bisa dapati kuda, tapi level 43 untuk dapati kudanya ya. Oke, kita selesaikan aja dulu ya teman ya. Men. Bagus banget ya. Aku suka tampilan grafisnya ya teman. Serius, jujur ini bagus ya. Dan kapasitas yang tidak begitu besar, sekitar 500-an kalau gak salah aku. Kalau misalnya tidak salah, pokok aku taruh lah di deskripsi ya teman ya. Tadi kalau gak salah aku sih gitu sih ya. Oke, kita bakalan lanjutin aja. Oke, nice. Oh man. Di sini ada apa nih, kita coba tingkatkan. Kita kembali aja dan kita claim aja dulu. Ini kemana sih? Coba kita get stronger. Kita bakalan coba ke sini aja, get stronger. Kita ambil apa nih, check in. Kita claim lagi. Dan di sini kita bakalan lawan lagi. Wow, cantik banget sih karakternya dari gambar tadi ya teman ya. Oh man, oke, kita let's go, kita lawan. Hati-hati. Oh man, oh ada jurus. Oke, mati kok. Jangan nak jurus kok. Mantap. Mati kok. Esko mati kok. Oke, nice. Awas. Oh, man dia ulti. Kena kok ulti aku. Makan, mamang. Weh, kita berhasil, coy. Oh, easy banget lawannya. Akhirnya kita berhasil lagi ya, teman-teman ya. Oke, ini game bagus banget sih ya. Oh, man. Buruan kalian coba, linknya aku taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Ya, dan untuk apa tuh, lain-lainnya nanti aku bakalan jelasin juga di sedikit di deskripsi ya, biar kalian tahu ya teman ya tentang game ini. Oke, dan kita bakalan lanjutin aja dulu. Dan ini rame sih pemainnya, serius rame banget pemainnya. Nampak sih, kuda baru. Wow. Mantap. Kuda baru, dapat kuda, akhirnya dapat kuda kita. Oh, level 56 ini apaan sih? Aku gak tahu ini apaan sih, apakah jurus baru atau gimana sih. Coba kita lanjutin aja ya teman ya. Dan kita bakal lihat aja, wow. Kita bakal claim aja lagi. Ya risiko kalau main game kayak gini ya, kita harus menyelesaikan quest ya teman ya. Memang gak itu pada main ya teman ya. Oke, kita bakalan back aja. Dan kita di sini
all, kita bakalan coba pasang-pasang. Oh, udah selesai. Oke. Okay. Oh, man. Kita kemana sih? Ini ada account baru. Kita claim aja dan coba kita lihat friend. Di sini ada tempat-tempat kawan. Kita bisa tambahkan teman berarti. Oh, ini kita kemana sih tujuannya? Kayak sih tempat-tempat baru. Lawan boss. Serius? Os. Gila. Mati kok. Kena jurus. Gila. Enggak kuasi ampun kok, enggak kuasi ampun. Oke, jurus. Yeah. Kurang terasa. Nice. Habis kok mau kebuat ya. Mati kok ya. Oke, berhasil teman ya. Dan ini untuk lawannya, kalau biasa kalau game-game seperti ini awalnya tuh memang kayak gini ya, mudah banget. Nanti bakal lebih susah lagi kalau misalnya kita sudah levelnya lebih tinggi lagi. Ini aku masih level 51, jadi lawannya masih easy-easy banget, serius easy banget ya teman ya. Oke, kita bakalan coba lihat-lihat fiturnya. Oh, di sini ada Goil dan Quick FP. Dan kita pilih aja. Dan sini apa nih? Sini coba kita pikir, oh, udah kita kembali aja, yang klaim aja teman-teman ya. Dan di sini berarti ada guild-nya juga. Kayak sih orang Indonesia rame nggak mainnya? Kira-kira rame nggak sih ya orang Indonesia mainnya? Oh, kita di sini tertuju pada lawan lagi. Coba kita lihat aja lawannya seperti apa. Chapter 2. Oke, dan berhenti dulu. Kita bakalan coba di sini, kita bakalan tingkatkan aja. Oh, berarti kita harus upgrade ya teman ya. Kukira langsung terupdate gitu. Tunggu sabar dulu. Kuda sabar dulu kuda. Kita bakalan coba langsung kuatkan aja dulu. Oh, dijual. Itu kan startup lah. Kenapa sih? Oke. Okay. Nice. Wow. Ini memang langsung aja sih ya. Ini untuk rollnya dan di sini kita tingkatkan juga teman-teman ya. Oke. Kita bakalan coba di guild. Ini guild nih kenapa sih? Memang harus cari guild dulu. Oh, untuk buat guild lah berarti ya. Ya, nanti kalian bisa coba aja. Oke. Dan kira-kira gameplay seperti ini, kalau mau tahu seperti apa lagi kelanjutannya, kalian bisa komentar di bawah. Bang, mainkan game ini lagi. Insya Allah aku bakalan coba untuk mainkan game ini lagi. Dan aku bakalan coba memberitahu pada kalian semua seperti apa gameplay kelanjutannya. Oke ya, sampai di sini aja dulu video gamenya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.